terdapat dua jalur yang menjadi perhatian kita. Yang pertama jalur laut, yang kedua jalur udara. Nah kemudian ada indikasi terjadinya penyelundupan. Maka dibentuklah operasi ini lewat jalur laut dan jalur udara. Untuk jalur udara, baik itu Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Ngurah Rai di Bali, dan bandara di Lombok yang kita kenal namanya menggunakan koperman, kurir, jasa kurir. Jadi menggunakan koper, kopernya di dalamnya diisi kapas menggunakan dibasahi untuk di apa namanya? Penyimpanan BBL tadi. Yang kemudian dibawa menuju ke Batam, kemudian ke Singapura. Setelah itu di repacking dibawa ke Vietnam. Itu modus operandinya. Sekali lagi melalui Batam atau direct langsung ke Singapura, Singapura baru ke Vietnam. Inilah yang menjadi fokus operasi pengawasan bersama dengan semua aparat terkait yang ada di bandara dalam rangka mencegah terjadinya adanya penyelundupan BBL. Kedepan tentunya dengan operasi bersama ini, terlepas untuk sementara kita laksanakan efektif selama bulan Desember ini, kami mohon dukungan kepada bapak-bapak yang saat ini mendampingi saya di sini, dari Kaotban, dari Angkasa Pura,